dilanjutkan dengan inspeksi pasukan. Acara ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-69 dilanjutkan dengan inspeksi pasukan. Siap, laksanakan. Siap. Pengibaran bendera. Nah, ya. Konsisten. Selalu itu. Ampun, Bang.
Hadirin para tamu undangan dan seluruh warga masyarakat dimohon untuk berdiri. Thank you.
Jadi tamu undangan dan seluruh warga masyarakat dipersilakan untuk menyampaikan. Iya nak, tak boleh simpan, simpan yang sadu. Pembacaan teks Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan dorongan bebas, maka rakyat Malaysia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkuasa rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kesejahteraan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bacaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 selesai. Laporan selesai. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama Bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Indonesia, yaitu hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2014.
kemerdekaan Republik Indonesia senantiasa penting untuk diperingati sebagai pengingat bagi kita arti kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan. Bangsa beserta seluruh rakyat yang telah berusaha mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia.